Evakuasi seorang sopir yang terjepit usai sebuah truk trailer menabrak truk box di Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung dramatis. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebuah truk pengangkut minyak sawit mentah menabrak sebuah warung dan dua rumah. Kecelakaan antara truk trailer dan truk box terjadi di Jalan Raya Trosobotaman, Sidoarjo, Selasa pagi. Akibat kerasnya benturan, pengemudi truk trailer terjepit di dalam kabin. Polisi dan warga setempat kesulitan mengeluarkan korban karena kondisi truk rusak parah. Setelah satu jam terjepit, supir truk akhirnya bisa diselamatkan. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi memastikan tabrakan disebabkan truk trailer yang tidak bisa mengerem kendaraan ketika truk box sedang putar arah. Sopir truk trailer yang mengalami luka patah kaki dan dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah Taman Sidoarjo. Kejadian ini pun sempat menimbulkan kemacetan. Sementara itu, satu orang tewas dan sembilan lainnya terluka setelah sebuah minibus mengalami kecelakaan di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat pada Rabu pagi. Minibus dari arah Cirebon menuju Jakarta itu ringsek, diduga menabrak kendaraan besar di depannya. Menurut keterangan polisi, minibus itu diduga menabrak sebuah truk yang langsung melanjutkan perjalanannya usai kejadian. Saat ini, seluruh korban dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajaka, Purwakarta. Kasus kecelakaan ini kini ditangani tim Laka Lantas Polres Subang. Sebuah warung dan dua rumah warga rusak usai ditabrak truk tangki pengangkut minyak sawit mentah. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Selasa sore. Kecelakaan bermula ketika truk berhenti dan ditinggal pengemudinya. Dengan kondisi mesin masih menyala dan jalan yang menurun, truk kemudian melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak warung dan dua rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. Seorang kernet yang tengah tertidur di dalam truk ketika kejadian berhasil menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.